You ain't me that good nigga, call me that heat. When I'm in a cup, tough, couple wanna be in a tube. I only have one day to be in a band, never mind me. Oke teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelimpahan rezeki ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan reviewkan. Jadi ini adalah sebuah alat cukur kumis ya, cukur kumis dan bisa juga cukur rambut ya. Jadi sebelum saya reviewkan, alangkah baiknya jika kalian yang baru bergabung di channel YouTube saya bisa subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Saya meminta dengan baik-baik ya ini teman-teman. Jadi silahkan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan review-review barang bermanfaat dari saya teman-teman. Saya beri waktu 3 detik untuk subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe dan meluangkan waktunya untuk menonton video saya ya teman-teman. Jadi di sini adalah alat cukur, bisa dikatakan cukur jenggot gitu aja ya. Ini dari 8D Shaver, untuk bentuknya kayak gini ya. Ini ada logonya seperti ini Cina. Untuk tampilan depan seperti ini. Ini ada multi function shaver. Jadi di sini juga waterproof ya teman-teman, mantap. Ada penguncinya juga dan 3 mata pisau di atas. Untuk di samping di sini ada barcode harga mungkin ya. Lanjut di sini ada speknya di sini. Di sini intinya itu terdapat 3 ini ya, 3 mata pisau. Nanti akan saya jelaskan untuk di dalamnya. Untuk voltasinya sendiri di sini untuk cas ini 220 volt. Untuk frekuensinya 50 Hz. Untuk kapasitinya di sini 3 watt ya. Untuk charger time-nya di sini 8 jam. Oke, teman-teman, lanjut ya. Jadi ini pembuatan dari Cina dan desainnya in Dasuo ya ini. Untuk bagian belakang ini sama kayak depan. Lanjut di sampingnya di sini bisa dicuci yang pertama, yang kedua ada three head ya untuk mata potong yang utama. Ini bisa di charging, terus anti ping ini maksudnya saya juga nggak tahu, mungkin prosesornya elektriknya itu sudah mantap atau gimana ya. Lanjut ini nggak tahu ya, ini intinya kayak gitulah. Face tutor ini mungkin apa ya, membuat wajah lebih well mungkin ya. Ya intinya kayak gini lah, langsung ini automatic ya. Ini ada Cina nomor serinya, ini bisa dicari aja ya. Oke, bagian bawah dan atas seperti ini. Lanjut kita masuk ke dalamnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Tadi ada sedikit ya ampun banget ya. Lanjut kita cek isinya. Oke, ini dalam sudah kosong. Jadi untuk packagingnya seperti ini ya, kita mendapatkan device nya seperti ini. Kita cek dulu nyala apa enggak. Oke, nyala ya. Suaranya lumayan halus, agak kasar-kasar gimana gitu. Oke, seperti itu ya. Lanjut kita bongkar dulu isinya ya. Di sini kita mendapatkan charge. Ini langsung colok listrik dan ini ada kayak gini ya. Mohon maaf ini tangan saya kotor habis ngecat ya, ini belum selesai. Jadi ini lagi istirahat. Saya sempatkan untuk nge-review ini dulu ya teman-teman. Jadi ini kita mendapatkan 3 buah serep ya. Ini serep kayak gini. Ini serep, serep mata pisau yang buat ini ya. Kita cek dulu. Waduh, tajam bener nih ya. Ini tajam loh guys, ini sampai sobek nih. Untuk dalamnya seperti ini ya. Ini bahannya kayak aluminium gitu.
Ini di sini ada seng-sengnya gitu ya. Oke. Kita masukkan dulu. Wah, kita tangannya ra estetik nih, guys. Nah, luweh lah. Lanjut di sini kita mendapatkan untuk pembersihnya ya. Ini kayak sapu mini gitu. Wah, lucu banget ya ini. Di sini kita mendapatkan untuk kepala potong. Ini buat ini ya. Buat nyukur bulu hidung ya. Untuk mencopotnya ini tinggal kita masukin, kita putar ke kiri aja, ke kiri kanan gitu. Ini buat nyukur bulu hidung. Lanjut, ini di sini kita mendapatkan buat potong ini ya, potong rambut yang panjang-panjang ini. Ini kayak gini giginya. Ini kayaknya lumayan tajam juga ya. Oke, kita akan cek untuk device-nya ya, teman. Nanti kita langsung praktekkan di jenggot saya ya. Ini saya sudah memanjangkan jenggot saya. Ini tinggal kita buka dulu, caranya tinggal kayak gini gitu ya. Ini bisa dicopot, caranya tinggal kita tekan aja. Jadi ini sudah saya gunain ya, ini tinggal kita bersihkan dulu. Bersihkannya seperti ini ya, ini aja cukup mantap ya teman-teman. Jadi ini fungsinya sebagai mencukur bulu-bulu yang halus ya teman-teman, bulu yang pendek gitu. Jadi sebagai orang yang pintar tuh tidak banyak mencibir dan mencaci kalau misalnya kalian pakai ini di bulu jenggot kalian yang panjang itu nggak bisa, itu langsung jangan langsung dikasih bintang satu tokonya ya teman-teman. Ini untuk mengganti, tinggal kita tarik. Itu ya, di sini ada noknya, ada noknya ini di sebelah sini. Ini juga ada noknya ya. Tinggal kita masukkan lagi. Nah, sini ya. Oke. Untuk yang ini gerigi tadi ini seperti ini ya. Oke, ini bergerak dengan kencang ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Oke, seperti itu. Langsung saja kita praktekkan di jenggot saya teman-teman. Gak usah, ini masih baru, lumayan guys. Oke, langsung saja kita praktekkan di muka saya. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah memanjangkan ya, ini saya sudah memanjangkan kumis saya dan jenggot saya. Ini demi kalian semua ya teman-teman. Jadi kita akan langsung tes saja ini. Kita coba untuk mata cukur yang tiga ini. Ini kondisi rambut jenggot saya panjang ya. Tidak berpengaruh karena ini panjang dan ini bolongannya, lubangnya itu kecil-kecil, jadi ini kan nggak bisa masuk kan. Jadi pakai akalnya sedikit ya guys. Kita ganti dulu untuk mata pisau yang ini, mata cukur yang gerigi. Ini saya pakai kaca juga biar nggak lihat di kamera terus ya teman. Oke, kita coba ya, nanti saya zoom-zoom. Oke teman-teman, bisa kalian lihat ya, langsung bersih dan ini masih meninggalkan sedikit ya. Baru nanti kita pakai ini, caranya seperti itu guys. Kita pakai ini kondisinya seperti ini ya. Oke,
Bisa kalian dengar suaranya? Jadi kalian bisa sambil santai gini ya, sambil rocking jenggot ya. Minimal pakai alat inilah. Oke teman-teman, ini langsung rapi ya teman-teman, tanpa meninggalkan rambut nih masih sedikit. Kiranya masih panjang, kalian bisa gunakan ini sambil menghadap ke cermin ya teman-teman. Ini sudah bersih, mantap. Kita lanjutkan ini untuk kumis saya. Oke. Kita ganti dulu. Ini penantian panjang selama 2 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini yang sudah dipotong, yang ini yang belum bisa terlihat kan? Joss, kita lanjutkan. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Langsung bersih kan, guys? Dan kita coba untuk yang mata cukur bulu hidung ya, teman-teman. Kita coba yang ini. Jadi ini bulu hidung saya nggak panjang sih. Nggak terlalu panjang sih, nggak kelihatan ya. Keri guys, aduh keri. Oke, mantap banget ya teman-teman. Tinggal kita rapikan lagi pakai yang ini ya. Sekiranya mata sudah tidak tajam bisa diganti ada serepnya, dan jika serepnya sudah tidak tajam juga kalian bisa cari di marketplace, banyak yang jual ya. Nanti link ada di deskripsi.
Oke teman-teman, baik kalian yang minat untuk alat cukur jenggot ini, kalian bisa klik link di bawah ya, sudah saya sertakan. Untuk harganya di sini ada yang di bawah 50.000 dan ada yang di bawah 100.000 ya. Jadi rentang harganya tuh antara 30 sampai 100.000. Bagi kalian yang mempunyai uang lebih, langsung saja beli yang di bawah 100.000 itu sudah bagus banget. Kalau ini mungkin yang di harga antara 50 sampai 100 ya, saya kurang paham juga sih. Ini produknya dari lawan Decipher, modelnya DS7701 ya. Bisa kalian lihat ya. Oke, kita akan coba lanjut di kaki mungkin ya. Kita lihat dari kaki. Kaki saya mumpung masih kayak lutung ya guys, anjay. Oke teman-teman, jadi ini kondisi kaki saya ya, ini banyak bulu banget ya. Bagi sebagian orang mungkin cuek ya terhadap bulu kaki seperti ini, dan sebagian orang juga mungkin lebih perawatan di bulu kakinya. Ini sengaja saya panjangkan ya selama 2 minggu jenggot, kumis, dan bulu kaki saya ini ya. Bagi sebagian orang mungkin berpikiran jika dipotong nanti bulunya akan besar-besar lalu di waxing, yaitu monggo terserah kalian semua ya, tergantung pilihan pribadi. Jadi saya sering mencukur aja, lebih efektif sih. Kita akan coba lagi ya, ini masih kayak gini. Kita nyalakan, kita cukur. Bisa kalian lihat ya teman-teman, ini langsung bersih. Jadi ini hati-hati ya, jangan sampai kena, karena ini matanya itu yang nol ya. Jadi sangat berbahaya sih kalau dipakai oleh anak kecil. Jadi harus didampingi orang dewasa ya. Oke, seperti ini. Kita ratakan terus. Anjay, ini bisa jadi tukang potong kalian guys. Kalau mau gundul nih bisa ya, buat menggundul rambut ini ya. Ini juga bisa buat mencukur jem dan bulu ketiak teman-teman ya. Tapi harus hati-hati, karena ini tajam banget teman-teman. Oke, jadi saya seringnya seperti ini aja ya. Nanti baru kita rapikan dengan mata cukur yang 3 tadi. Oke, bisa kalian lihat ini langsung bersih ya. Tinggal yang pendek-pendek ini nanti pakai yang mata 3 itu teman-teman. Nih kalian lihat nih ya, 1, 2, 3 anjay, langsung bersih cuk. Keren sih ini produk dari 8D Saver ya. Ini tanpa jengit-jengit ya teman-teman, jadi tajam banget. Jangan khawatir jika rambut kalian terjengkit-jengkit ya. Oke, seperti ini kita lanjutkan dulu. Tetap hati-hati ya. Oke teman-teman, bisa kalian lihat ya, untuk kurang lebihnya seperti ini, nanti akan saya lanjutkan. Dan ini saya akan tes di jenggot teman saya ya, ini tempat saya, dan mumpung bulu hidungnya masih panjang juga. Oke teman-teman, bagi kalian yang mau check out, silahkan check out ya, link ada di deskripsi. Pastikan toko berlogo mall atau star supaya terjamin keaslian produk dan keamanan tokonya ya teman-teman. Jadi jangan khawatir jika dirasa pesanan kalian tidak sesuai, langsung bisa diretur dengan catatan toko berlogo mall atau star. Jangan tergiur harga murah. Saya pernah beli yang harga 15 ribuan itu, jangan dibeli teman-teman, itu sangat tidak worth it ya teman-teman.
minimal kayak gini yang harga 30-an ke atas ya. Dan apalagi ya, mungkin itu aja sih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan ini saya akan lihatkan untuk teman saya mencukur jenggotnya. Raiso deh. Coba tak. Wis pian lu. Oke teman-teman, ini pemotongan jenggot. Nih, nanti dikira settingan kalau punya saya sendiri. Ini punyanya teman saya ini. Kalau kepanjangan kan dia nggak bisa masuk. Jadi biasanya harus pakai yang satunya dulu. Problem dong. Problem dong. Gimana? Gue sengkai sih lu, bisa. Mata bubur gitu ya. Nah. Oke. Step pertama pakai yang ini dulu. Langsung bersih. Langsung hilang aja. Lah ya. Lah gawe ngerapek kene kan gue bener-bener kuwi ngono. Oke, terbukti ya, guys. Jenggare sisa ra ya. Sisa ta. Cacal. Oke, nyekin, guys. Wis jenenge cah pang ngene gitu. Oke, mantap. Gede lah. Iya. Oke, yuk. Udah seresi ya. Jangan ada deh, jangan offset deh. Ini guys, untuk pemotongan hidung tinggal dimasukkan aja. Oke, langsung bersih. Wah, itu ya. Keren. Wis, ayo deh.